Kopi, Dia sama Sofia. Kabe. Gina juga. Tuh, emang kameranya beda ya. Duh, siapa tuh? Mi. Punya aku. Makanannya datang. Oh, makanan aku datang. Semuanya. Aku yang satu itu yes. Yang aku garlic. Nah, oh, sama berarti sama juga. Enggak. Ya aku punya itu aku banyak ya guys, aku makannya banyak bahkan kenapa Kak Baby selalu terakhir. Kak Baby selalu terakhir. Nama dibilang aku makan saus doang. Kakak apa sih belinya? Sashimi. Oh. Sashimi itu doang. Iya, padahal enggak dimasak, enggak dipapain, cuma dipotong. Iya, Kak Baby. Mungkin mau datang juga. Sekarang aku tebak makan apa? Kasih makan. Aku juga apa nih? Oh iya. Jadi enggak dibalikin bawa. Belen itu dong. Tatakan. Tatakan. Yang kayak Gina. Oh. Lalu ya guys. Nah. Mereka kan ada botol ya. Kita enggak punya tatakannya. Nah. Yeah. Halo. Kalian udah makan belum? Kalian jangan lupa makan ya semuanya. Aku mau makan nih sama teman-teman. Oh iya. Aku mau makan. Entar lu. Sebelum itu aku bakal. Makasih bola disco dari siapa? Bola disco. Bola disco dari Gina Nika. Teng. Apa ikut guys? Jadi kalian temenin aku mam ya. Udah pulang kan Gina. Kalian temenin aku nunggu makanan ya. Aku tadi sih pengen lihat ya. Kaget. Dan mau kalah sore sampai jam 4. Kok lihat ini kayak nyatu. Apa tuh? Lihat sisinya kayak nyatu semua. Enggak dipotong. Ya ini kayaknya kelupaan kan? Kelupa. Maksud minnya di mana? Jadi makan ya. Kak Baby kayak kejadian nah itu tuh. Akhirnya makanan Kak Baby datang walaupun paling terakhir. Tadi Aden pesan yang sama di sini. Makan. Sama kayak waktu itu tau ke kocok banget. Kan gue udah habis. Iya. Aku coba ya, udah pesan sasi video. Saya bongke. Ada siapa aja, jadi yang semeja sama aku, Kristi, Fia, sama Kak Baby. Yang di sana ada Cisani, Cigracia, siapa lagi? Kak Anin sama Teti. Oh, aku dulu tuh kecil aku iseng kalau mama lagi masak ayam masih mentah itu enggak sih suka iseng kayak nyobain gitu. Enggak sih kalau itu enggak sih. Kalau sashimi oke. Tapi sashimi yang mentah. Untung aku udah pernah nyobain dari Jepang itu kayak fresh beneran. Wow. Ikan juga suka. Aku makan sushi. Suka sushi. Tidak sih mas. Ikan di tempat latihan dikasih sashimi gimana? Ikan hias. Aku pernah lihat tau di Twitter. Ayo makan ikan hias. Iya, jadi ada trend gitu. Terus katanya susah gitu, soalnya tebal dagingnya. Nggak dimakan sebagai makanan. Enak nggak enak? Dulu saya lo makan. Cakep banget gincunya, nah kan I know. Tapi ini nggak bagus kalau dipakai buat perform ya, jadinya kayak tante-tante. Kalau buat pergi aja bagus banget lipstick. Kalau buat jalan bagus, kalau buat perform ntar aku menor sendiri jelek.
Gimana sih mau ini biar layarnya bersinar? Itu kameranya ya kak, kalau buat bersinar ya? Tapi di bawah ya. Oh, ke pos tapi ntar lanjut lagi. Kalian juga bantu doa. Nggak sama Cinhab, dia teater guys. Biasanya tuh aku kalau beli sushi terus sebenarnya aku pengen beli scallop tapi kayak scallop tuh. Aduh, aku lupa bahasa Indonesia scallop, tapi aku tahu. Aduh, apa ya? Guys, bahasa Indonesianya scallop apa? Sekarang makan aku pernah coba tapi enak. Kerang. Iya, kerang. Berarti ditapung kita scallop. Bentar dah, kalau lagi makan collab. Nanti dia besok video call. Jangan lupa pesenin minum dong, maksudnya saya aja gak pesen minum. Yang pesen minum coba Gina dong. Yang pesen minum aku doang, pesen aja. Aduh, Mbak Mbaknya cuma buat satu. Aku pikir kalian belum datang. Ya itu besok video call. Jangan lupa video call sama aku besok ya. Oke, aku tunggu. Oh baby, nggak mungkin Afika pikir itu. Iya, terus dia langsung panik. Itu yang part 2? Ya, part 2 baru. Aku pengen nonton ya, tapi kan panjang banget. Iya, aku pengen nonton. Kayak aku pengen nonton yang ada aku doang. Apa sih, pokoknya aku penting dengan itu apa ya? Kita makan. Aku skip, kenapa? Jalan. Piring satu selesai. Sini ke tempat lain. Saya baru kok. Kasih diskon. Piring kedua. Dear visitor, terima kasih dear visitor sudah memberikan diskon. Jangan lupa makan ya. Ternyata konten kreator susah banget ya. Kayak sambil makan ya. Ternyata sendiri ya rasanya. Iya, itu kan emang sendiri. Iya. Tapi ini penting ada temennya. Coba bayangin kalau yang sendiri kayak temennya gak ikut lagi atau gak ngerti. Benar. Kakak nyuap-nyuap saya. Berapa piring? Dua. Good, pengen beli. Pengen scallop tapi lah next time. Lah aku enggak kayak gitu. Makan. Kok nggak pakai jeruknya? Padahal nggak apa-apa nasi. Padahal kayak gitu aja.
Kak Baby cocok buat jadi minumnya ular. Apa? Blackcurrant. Kenapa blackcurrant? Padahal warnanya ungu. Iya, yeah, harusnya hitam ya. Iya. Berarti ini harusnya purple currant. Bener tau. Aku suka tuh karena sensasi kenyal-kenyal gitu. Tuh, kalian sekarang mencuri dia gak amis. Dan musuh bumbunya asli. Menyatu dalam lidah. Kan lidah udah kenyal. Kayak kenyal-kenyal. Apa sih? Mohon maaf deh Kak Bibi nih. Filosofi apa nih kalau boleh tahu? Ya, bukan jahe deh. Jarang makan gitu. Itu kayak apa ya? Emang kenyang makan gitu doang. Jadi tadi udah makan dan saya itu minta sama bekal dalam tas. Rame ya bun? Betulin nih. Terus kalau jatuh. Ya udah nanti makan. Kalian udah makan belum? Padahal niatnya itu aku makan dulu di sini, terus ke tempat latihan, baru makan ini nyepi lagi sama orang. Tapi ternyata sebelumnya apa sih yang mau? Jadi kapan-kapan kita mukbang asik. So iya. Aku tuh pengen nyobain tau mukbang gitu, tapi gak kuat. Kayak udah kenyang duluan. Kayaknya sambil ngomong ya? Jadi kayak, aku ngeliat orang-orang kan di YouTube, tau gak yang orang Jepang? Yang cewek, yang makannya banyak banget. Ya itu orang-orang yang Jepang, Korea gitu yang mukbang tuh. Itu parah banget. Aku lihat kayak, aku sering nontonin. Masih kurus gitu. Aku sering nontonin yang orang Jepang itu, terus kayak kok bisa nyobain kan? Ya Allah, udah langsung kenyang. Udah kenyang banget nih, nggak habis. Mana kurus-kurus kan? Gak. Gue makan sedikit jadi gendut. Iya. Gimana ya? Makan angin. Kak makan angin aja langsung. Aku mau nonton lecture-nya Kak Baby aku. Masih bintang. Karena aku rasa sedikit berat. Ini tuh enak banget kok asin tuh ada. Pasti si daging ikan cupang. Kecil dong bun. Wow, aku masukkan pokoknya harus kolaborasi sama Ananda gue. Karena aku gak jadi YouTuber lah. Kerjanya makan. Aku nonton Kak Baby. Komen dong. Oke, aku komen. Nangisnya dong gara-gara makan. Salam dari Jogja. Oke, salam balik ya. Belum. Belum makan, makan ya. Masa ada yang namanya Erwin? Aku gak terlalu suka nonton konten ASMR. Kalian suka nonton gak ASMR? Gak. Kadang kalau suka lewat. Kalau yang orangnya aku suka aja aku nonton. Oh iya. Gak kayak, gak tau sih aku gak satisfying. Terus tapi gak sering sih. Ajaan salam dari Lampung. Nah, baik. Salam buat Mak Bos. Oke. Semuanya aja salam. Isinya salam komennya. This is the last thing. This is the last thing. Hi guys. Seneng orang. Kok bikin mau kedengar, oh ya ada permintaan tadi. Halo, halo. Karena sashimi kering, kita isinya kayak paling biasa kan ada 3 potong kering. Gak suka awet-awet. Udah rela habis. Kayak gini. Oh,
lagi makan apa, lagi makan sushi. Jadi kalian kalau nonton YouTube sukanya apa? Amazing sushi guys. Oh, apa ini? Jadi kayak dari bawah gitu ya, suami gini kecil. Konten posesif. Adil. Kenapa sashimi mahal? Karena tidak murah. Karena dia sashimi bukan sisa. Oke. Aduh, Kak Mimi. Si Sami. Iya, ngapain. Bisa ya? Kayak busi. Kalau aku suka nonton apa ya? Aku sih nonton Radit dan Ika. Kalau misalnya bisa pesan lagi, aku mau pesan scallop. Hand sanitizernya fragran jeruk nipis ya. Jadi itu udah habis sebenarnya. Terus aku isi ulang pakai alkohol yang lain. That's tahu nggak sih tangan aku beku ini nggak bisa ini ya. Oh ini minumannya dingin ini oh my god Ola karena kak Jody potong pendek iya karena sih ini Vivi udah kok udah ini udah 32 bisa kayak nggak tahu tapi udah pesan pasti kayak kalau di order bisa nggak. Di dekat Jinan ada siapa? Ya, aku kasih tahu nih. Ada Kak Debi. Ada Pia dan Crispy. Nah, di sana juga ada banyak, tapi enggak kelihatan. Oh ya, ini ibu dan anak ya. Bisa dilihat perbedaan umurnya 15 tahun. Makanya dia cocok nomor orang sampai jam iya. Cocok banget sih. Iya, kapan-kapan. Milo atau sampai jam 5 kayak gitu. Kayak bisa. Eh, foto. Aku enggak udah sampai jam 5, tapi nanti kalau aku jalan-jalan kaget ya dong. Kayak lagi study tour ya bun. Ini ibu-ibunya, ini kebetulan ada temen aku nih bawa anak ya. Mana aku pakai tas ransel lagi. Iya, mana maskernya tuh gambar panda ya. Ini apa ya, burung hantu kan sih? Panda oh, iya. Ya, panda. Oh iya, benar. Bisa pesen. Bisa, iya. Kamu mau please? Aku udah. Udah, aku juga. Scallop satu. Aku pesen Milo tadi. Yay, scallop satu. Ayah gak ikut ya? Ayah ikut gak sih? Tadi pesan ada deh. Ayah kayaknya gitu deh kayak dimsum. Aku bayar cash. Oh dia dimsum, dia makan dimsum guys. Dari kamar aku bayar cash boleh tidak? Oh iya ntar bayar pakai peluh. Makan udah. Oh iya. Lupa gue udah transfer. Makan kita udah lunas. Tambah lagi. Tambah lagi. Dadah Crispy. Gue nanya handphone gue mana? Gue mau transfer via. Tadi mau transfer via tiba-tiba. Handphonenya di sini. Aku lupa. Ih,
Dada-dada kau udah punya MP3. Ayah gak ikut, ayah makannya tempatnya beda. Makanan doang. Dia aku makan. Kristi bocah sekali pesen. Ya. Kalau saya disebut lagi ya, saya sudah kayak lupa. Oh, iya. Kenapa anda sebut lagi? Udah, aku pakai masker aja. Maksudnya? Aku aja baru punya MBK waktu kuliah kali. Iya, aku juga. Kok kamu udah punya? Buat jajan. Wih, keren. Isinya banyak. Enggak. Karena ada di mami aku ininya. Uang-uang. Tapi kan makan dimsum kan apa sih? Tapi kan makan dimsum kan enak. Ya emang enak, siapa bilang enggak enak makan dimsum. Tapi lagi pengen ini aja, sushi. 20 ya. Supaya pengen catat poni gue yang ini enggak juga. Buat jajan Kristi waktu. Sebenernya aku gak suka sih kayak gak jelas. Line-nya gak jelas. Biasanya aku kalau live itu kayak udah mikir, oh mau ngomongin ini gak. Akhirnya aja ngomong-ngomong apa yang penting kayak ntar tiba-tiba gue nyambung ceritanya ya. Sini. Nah, tapi ya, biasanya aku ada tema khusus gitu. Maksudnya itu ya, tapi jadinya ada ini ya. Boleh minta kan Milo. Milo aku kan. Susu dagder. Cina minta sendiri aja. Itu harga 20.000. Saya bikin harga berapa dulu kamu? 3.000. Kan beda ini. Tapi juga pernah ngomong. Kamu nonton pas ngomong kata gue gak tau. Terus aku ngomong Sabila tuh merek. Kayak gue butuh moderator, Vi. Ini ada banyak orang yang nanya makan sama siapa. Dan tadi gue udah tahu dua kali ya guys. Jadi kayak ada yang bersedia menjadi moderator aku. Tolong jawab kalau ada yang nanya, makan sama siapa? Jawab sama tim K. Sama. Oh, sama. Iya. Orang aku enggak beli. 3.000. Kalau enggak beli tapi lu punya minum, gue kagak beli. Tadi kenapa enggak beli waktu itu? Udah minum kan udah habisin. Lo kita tadi aku udah pede aku enggak mau pesan minuman karena minum aku kayak masih ada, tapi ternyata pas aku ambil udah dikit. Ternyata saya kedo banget kayak enggak mau kayak. Iya, please. Minta pastian, minta. Jawabin kalau ada yang nanya. Kan dede juga, butuh minum susu ya. Sebaik beli di e-commerce. Iya. Enak nggak sih? Pernah coba nggak? Sebaik. Tapi itu susu aku waktu kecil, kayak udah masih inget rasanya. Oi, aku nggak inget tahu susu, rasa susu waktu kecil kayak apa ya? Aku ingetnya waktu udah TK. Pas bayi itu iya, kayak bukan bayi. Bayi ya itu maksudnya susu. Nah, aku penasaran tuh bayi balapan oke aku sebut siapa ini manis banget. Cika mana nih? Cika kayak sama ayah ya. Oh pulang katanya, nggak tahu deh guys. Kalian nggak habis angkut ya? Diskon. Jangan lupa fit call. Iya aku nggak akan lupa fit call. Kalian nih jangan sampai lupa fit call. Fit call sama aku, oke? Ku tunggu ya. Jinan puasa kok nggak makan? Gimana ya? Tadi aku makan ya. 20.00. Ada chargeran nggak? Sudah. Itu punya siapa? Mi. Kalau Jinan pesan lagi. Thanks. Sudah ada calon kandidat sih. Ya. Crispy. Ngolok.
psikolog. Ada psikolog. Oh. Apa tuh? Ya terus gimana lo, Beto? Dadah. Buat apa ya? 20% sih. Buat berapa lama ya? Enggak tahu. Tergantung. Itu ya, bocor kalau enggak tahu apa orang. Ini kayaknya buat minum. Iya, terus kita bikin sendiri. Mungkin mereka mau bisa mandiri. Aku udah ya, Kak. Aku nanti ya, lagi dipakai live. Oke. Eh, gak bisa. Ya, kabarnya begitu. Sisa kuotanya kurang dari satu. Kayak gini gitu. Lo bisa. Beli dulu deh, nanti satu mati dah. Makan nasinya. Nasinya dulu ya. Baru lauk. Ya udah lah kalau mati ya mati aja. Tadi aku juga dapat SMS sih. Kayak dari operator. Takutnya ambil kuota. Ntar aku walaupun gak ada kak, sumpah gak ada. Ada, harus ngolong ya, ada di bawah meja. Bisa tau, gak ada yang bawa. Tapi aku mau awet baterainya, HP ini mau awet. Pakai HP apa? HP orang. Bener-bener. Tapi aku nih kalau apa? Tinggal ngerti. What Christy's thinking about yang kolong. Gue baru lihat tablet di atas. Oh iya. Itu buat apa? Bentar, saya coba. Udah ngambil. Sampai rambut saya rontok. Malah rambutnya kecabut. Ada siapa lagi? Ada Janin. Ada Kabebi. Kabebi. Bebi terserah di belakang. Oh, tidak di sana sama apa, Kak? Tadi karena habis cepet ya. Ya gimana, masa kita berlapan satu meja? Iya, harus tetap menjaga jarak. Suara Kak Bebi kedengeran sampai showroom tadi. Iya. Kita pindah aja ke sebelah. Juga kosong kan. Tapi kalau makan jangan ikut. Ya iyalah. Serem dong kalau nggak gerak apa dia stuck. Crispy ikut ya. Dikit banget. Kalau banyak-banyak juga enak sih. Iya sih, mesti porsinya emang dua gak sih? Sudah selesai. Pak. Ya, tunggu.
Orevil Ocha. Tuh minum air panas kok enggak kami. Dessertnya edamame, enggak lagi enggak pengen. Aku pengen beli di tempat lain. Tapi edamame. Tahu enggak edamame? Rot kue. Edamame katanya kue. Emang bukan. Oke, udah yakin banget lah. Edamame tuh. Edamame kacang, kacang. Kenapa? Kok kenapa ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Maksudnya kacang diapain? Direbus. Direbus. Emang enak. Enak. Tapi kayak gitu deh. Enak, ya gimana sih ya rasanya? Enak sih. Aduh, channel apa lagi halo lagi di PMI. Chat aja deh udah. Lagi di luar apa lagi makan sushi. Oh. Lagi pada showroom. Gua enggak bisa. Apanya di jalan. Dia searching nih di Google katanya. Oh, ini ya namanya. Sip deh, Kristi. Seberangnya. Aku pengen beli dessert di luar, nanti aku pengen beli es krim. Terus mau ngapain? Ice cream. Apa ya? Oke. Ajina abis ini pulang? Iya. Oke. Kamu juga? Oke. Okay. Cepet banget waktu pembayaran, tiba-tiba habis. Padahal baru ditelepon bentar gue. Masa ini kurang 5 perak? Gue belum bayar lu. Tadi 32 ya. Nambah ini ya 32. Iya, kita baby. Gue kira iya. Ada jadwal. Goreng. Kak Bebe mau? Mantap banget. Oke. Dirapiin sama abang-abang di kantor satu kalian. Via ada iparnya Cigre, emang ya? Iya. Iya. Kenapa sih? Kenapa? Kau tanya kenapa? Lucu. Lucu. Ya deh, lucu. Ya deh, emang beda setahun loh guys. Emang iya? Iya, 2000. 2002. Lebih muda. Kamu suka yang lebih muda ya? Aduh. Ika rela tinggal satu foto. Kenapa digitu? Terus ntar jatuh kan, Kak? Ih, jangan! Gue kayak mau transfer 10.000, kayak gue gak ikhlas karena adminnya kena gitu. Gue kesel dah. Itu apa sih? Oh, gue pengen kurang 5 perak. Males sih. Lidah sapi. Oh, ketuker bubuk green tea sama wasabi. Enggak, kita enggak ada yang pakai wasabi ya di sini. Lidah sapi enak banget. Sabar, Kak. Sabar. Sabar enggak bisa. Enak kalau akan bubuk banget. Gas banget. Ah. Salmonnya dari sini. Oh, iya. Kita joget dulu. Yang ada. Baby, what happened? Kok jatuh, Kak? Aku yang lucu banget maskernya, ada gantungannya. Hihihi, maskernya bagus. Gak bagus, guys. Itu yang penting. Katanya masker ini tuh apa ya, lebih menutup aja gitu. Cuman ya tergantung. Yang biasa juga masih bagus kok, bisa dipakai. Aku takut jatuh tau, Kak. Kalau masker. Lu transfer aja ya, bayarin. Gimana, Vi? Gue nanti. Baby, jatuh sih. Oke. Lu pasti bakal kosain. Iya, enggak, gue sambil jalan. Hahaha. Lucu kan? Aku beli dua, aku beli yang pink. Orang. Tapi maksudnya gitu-gitu. Iya.
Iya, ini aku beli dua nih kalung maskernya. Aku beli yang pink putih sama yang warna rainbow. Ini sebelum makan sashimi pasti digoyang-goyangin dulu. Kalau jatuh ke bawah aku nangis. Udah. Warna pink, iya aku suka warna pink. Wah pengen, tapi kalau cowok kurang cocok ya bun. Tenang ya bun, ini ada warna hitam, jadi kayak bagus kalau kalian pakai hitam. Ada biru juga, ada hijau. Ini tuh warnanya banyak ya, nggak cuman pink dan rainbow gitu. Dan gantungannya juga nggak semuanya bunga gini ya. Banyak gantungannya, jadi kayak kalian bisa pilih. Ada sayur, keju lagi. Foto yuk sama Cigre bertiga. Siapa? Bertiga. Ayo, foto ya. Sarapan mas. Nanti di depan habis ini aja ya. Aduh. Beli di mana? Di e-commerce kesayangan Anda. Rekomend enggak tuh gantungannya? Gimana ya? Bagus sih, gede, terus kayak kelihatannya kuat gitu sih. Soalnya kan dia cuma buat menggantung masker ya. Jadi kayak enggak akan berat. Walaupun ini kelihatan ringkih, tapi kayak oke lah. Harganya berapa? Aduh aku lupa, tapi lama ini ya belinya. Kayak nyampenya lama gitu. Waktu aku beli. Spill beli di mana? Di e-commerce aja tulis ya, pasti ada. Gantungan tengkorak ada? Ada kayaknya sih kak, coba cari aja. Itu kembaran sama Teti, bukan? Nah jadi aku tuh waktu itu pengen beli aja, iseng nih pengen beli. Terus aku udah pesan nih, udah pesan tiba-tiba pas aku ke teater aku lihat dia pakai ini, sok kaget. Gue juga beli gitu, terus kayak oh my god, emang ini tuh lagi hits ya guys. Jadi kalau kalian mau silakan. Tulisnya apa di e-commerce? Tulis gantungan masker atau apa ya? Iya gantungan masker sih. Nanti banyak kok dan kayak nggak cuman kayak gini doang, ada yang modelnya lain juga. Gere kamu nggak pernah? Jam berapa? Kamu jam berapa? Reviewnya gimana? Reviewnya aku kasih 9. Hah? Mau ngapain? Mau pergi? Oke, kayaknya kita harus pergi ya. Nanti aja. Kalian mau ada kegiatan lagi nggak sih? Aku nggak. Enggak ya? Aku ada. Iya. Aku ada. Tapi nanti abis kamu kan? Gue terus ke anak nih. Tapi kalau ke, nggak bisa tadi kan? Kan tadi gue gituin ke nomor lu gak bisa. Coba. Hai, ini adik ipar aku nih yang mau jadi adik ipar. Oh my god. Ini ya, mama aku. Sekarang Via dari di showroom aku. Biasanya ada yang modelnya rantai gak? Ada. Kenapa aku rajin nonton showroom member. Sekarang kayak semuanya showroom. Iya, semuanya showroom jadi bingung ya. Jangan, search-nya gantungan masker jinan. Jangan. Nanti. Tuh, nanti. Udah mereka aja dulu. Gimana dadah caranya? Terus nanti pause dong. Aku mau yang iya, baik. Bilang aja bentar. Dadah. Guys, bentar ya. Aku mau transfer. Maaf deh, handphone aku satu doang. Free ongkir nggak? Aku nggak tahu, lupa. Itu minuman buat anak kecil. Jadi tungguin ya, tungguin. Jangan pergi, jangan pergi. Aku ntar balik lagi. Oke, sabar. Tapi bener ntar kalau ke pos gitu? Ya udah lanjut. Tapi tadi minumnya di meja.
Gak bisa kalau cuma di bagian sini. Terus lo, ntar kedengeran gak sama Stik, gue pasti nanya nomornya. Bye bye. Sampai kami bisa menjawab. Gak sih. Tapi ya pokoknya aku udah mau jalan ke sini. Oke, ini masih lanjut ya. Terima kasih. Mas ada Gina sama Dedek. Terima kasih udah menunggu aku transfer ke Via. Ini ada Gina. Sorry. Masih ada dan Dedek. Ah, ada Crispy. Hai. Itu merah. Ini. Wah, Via nih ninggalin. Wah, dia meninggalkan minum untuk saya. Jadi sampai. Dia meninggalkan minum untuk saya, terima kasih. Semakin hemat lah saya. Oh iya. Ih, jadi manis banget. Oh iya. Soalnya baru dia duduk itu pas udah tinggal gitu ya. Itu kan aku beli ini. Terus ternyata tuh gulanya di bawah. Terus aku gak tahu. Terus aku udah tinggal segini. Terus dia bilang, lah kok gak diaduk nih gulanya. Terus aku aduk, jadi manis banget. Terus apa terakhirnya gimana nih? Butuh dari tadi dia gak habis-habis. Coba digoyang-goyangin lagi. Tapi udah gak bisa. Gak bisa. Gak capek apa nunduk. Kalau aku berdiri gini, gak kalian gak bisa ngeliat aku. Gimana ya caranya? Kenapa? Gini. Ada nyuruh. Gini kali ya. Dia where did you go? Ayo bareng kami. I have some stuff to do. I'm sorry. At least now I'm back, guys. Thanks for staying here. I thought you guys would go, but not. Thanks. Ah, kepencet. Back sound. Iya ada back soundnya ini. Lagu Jepang. Biasanya dangdut kan, nah ini back soundnya berbeda ya. Biasanya back sound aku motor lewat. Oh aku biasanya dangdut. Suka ada yang lewat terus kayak oh my god itu ditunggu-tunggu sama orang-orang. Makanan. Iya. Eh minta itu bisa nggak ya? Ada nggak ya dia? Apa? Paper bag. Paper bagu. Yes. Jahat banget masa katanya suruh Crispy pegangin HP-nya. Parah banget. Akunya jadi tongsis. Emang dia ini tongsis. Because lagu JKT. Crispy bilang kembali. Minta lagu JKT market, Mbak. Ubala restoran. Apa ya yang udah di rumah? Eh udah sepi. Apa karena tadi rame karena kita aja rame. Sekarang kayak sepi. Sepi banget. Supaya saya cuma kita doang bertiga. Asik banget. Pesan, pesan. Kamu panggil kayak gitu. Kamu panggil terus bilang, "Mbak, kok di sini enggak ini? Kok menu ini enggak ada lagu joget ini?" Aku pesen lagi deh. Aku pesen lagi. Aku di menu. Karaoke di situ aja. Iya tadi seru banget, sempat karaoke ya di tempat dia. Iya. Beneran request. Emang bisa request. Enggak lah malu. Mbak, boleh tolong lagu. Tiket yang kabarnya enggak bisa. Besok aku ini ya video call jangan lupa. Aku video call minggu depan. Wow. Aku video call minggu depan juga. HP dia miss call. Minum dulu. Jadi ini kan apa enggak? Kak Bibi jadi apa? Ikut apa? Aku udah lewat berapa lama sih? Gak tau. Ada berapa sih? 12 jam.
Ya bebas sih kalau mau ya udah. Mau sejam dulu. Oke, okay, udah. Dah. Nah, ini Vivi. Hah? Tapi emang kamu pertama? Iya. Sandi kan enggak pertama, mana Sandi? Ikut bareng. Tungguin gua. Ya ini sambil live aja. Jalan. Oh, iya. Serius? Iya, gua kemarin kayak gitu. Amazing. Apa kita? Yuk kita berdua. Jalan, jalan. Kamu aku hanya berdua dengan Vivi. Aku mau suapin tangan kalian. Itu udah dingin banget. Ya. Ah, enggak. 3 menit lagi 1 jam. Kasihan kok Vivi. Yuk, udah jalan yuk bisa ya udah pagi. Tuh, udah dipanggil sama kakak. Bentar. Tapi aku mau minta ini. Aku. Tapi gimana? Enggak punya. Grabnya udah nyampe, sumpah. Oke. Ya kan masih santai banget, gue kan bingung. Nah, sopan tangannya baru bentar ya. Ya udah sambil jalan aja. Ya ini, maksudnya sopan terakhir. Oh, kira abang, abang nanti. Ya nggak apa-apa, nanti aku sendirian berangkatnya. Udah pulang sih. Kan saya mau hemat kan lumayan. Batu kan, bentar. Minta paper bag mbaknya kira-kira dikasih nggak ya? Berarti aku sama Kak Gina juga. Oh my god, aku berdua sama Crispy. Kalian nggak apa-apa berdua? Nggak apa-apa. Minum di sini. Kamu juga kan? 6 Nah dah. 7 Abang. Yuk. Abang. Yuk. Abang. Yuk. Saya zoom ke muka doang nih. Yuk, abang. Dadah, abang. Dadah. Mbak, boleh minta paper bag? Ya, paper bag. Ada paper bag. Kita berbayar 3.000 kan? Iya, nggak apa-apa. Buat bawa ini, Kak? Iya. Tasnya penuh? Iya. Iya, selesai. Eh, tapi kan tadi udah dibayar ya? Gimana cara bayarnya lagi, coba? Pake. Nggak boleh. Aku ada, Kak. Oh iya, serius? Yes. Kamu lihat cash aku. Nggak masih segini. Wow, di tapi tadi udah di ini ya mbak? Belnya sudah dibayar sih. Oh iya. Terima kasih. Iya. Ini mau coba ya. Oke. Jangan lupa minum. Iya udah. Sini. Udah kita di sini aja. Iya. Iya. Betul. Gimana ya caranya? Udah gini aja. Iya ada Crispy. Yeay. Ca. Aku tidak bisa melihat komen. Oke. Iya, aku juga mataku minus ya. Jadi harus dekat gitu. Iya. Yeah. Oh, ini panda. Oh iya, benar. Aku pikir burung hantu. Tadi. Iya, iya. Titik. Gimana ya? Sebenarnya bukan anak JKT yang banyak minus, anak zaman sekarang. Iya, benar. Benar. Banyak banget yang matanya udah masih kecil udah minus. Jinan ganti anak ya dulu Ipi ya. Ini aku lagi jagain anaknya temen aku ya, si Aya ya. Iya. Aya mana berarti? Dia pergi juga? Iya, pergi. Paper bag-nya ya. Iya, makasih. Ya, oh bisa pakai itu aja. Enggak apa-apa. Bentar aku aja yang bayar. Aku pikir enggak usah bayar kita. Bayar doang. Aku pikir orangnya sudah menyetapkan. Bentar aku pakai ini aja. Pakai. Ya. Nah, iya, maksudnya pakai ini. Oh. Debit. Untuk 3.000. Bisa enggak ya? Tiba-tiba ada minimal. Kamu ya. Minjem bawa aku ada. Jangan bengong ntar dia tinggalin. Enggak, kan Kak Jinan baik. Iya. Betul. Aku enggak akan meninggalkan Kristi ya. Yeay. Hah? Pandanya. Oh iya, iya panda. Iya dua lagi. Ada dua pandanya. Pindah ke podium. Nih. Ih, lucu banget. Ini namanya Jinanika. Yes. Yes.
panda. Iya ada bumi juga. Bumi? Nih. Oh iya, ya lucu banget. Eh, gimana sih cara ganti? Aku pengen aku baru tahu. Aku kayak enggak tahu gitu. Pengen ganti avatar caranya gimana? Aku pengen avatarnya tuh yang heboh. Tapi bisa enggak sih? Sama, aku juga kayak pakai dress gitu, pakai mahkota gitu. Gimana ya caranya? Nih, avatar. Aku juga enggak tahu cara bikinnya. Avatar kita jelek banget. Iya, polos. Coba change avatar. Ini ya, kayaknya. Lu enggak sih? Iya. Coba. Berarti gonta ganti emak, ya tau aku tuh banyak banget emaknya. Oh iya, Kak Jinan mau jadi mama aku juga. Tapi kita boleh. Cuma bisa kayak gini doang. Oh iya, tuh. Gak bisa di... Iya. Ya kan... Gak bisa beli. Ini ada tokonya gak? Ini. Iya, jelek banget. Iya. Ini apa nih? Apa sih maksudnya? Berburu avatar di room orang lain. Emang kasih cara... gift. Apa sih? Nanti aku bikinin panda. Member lain banyak yang udah ganti avatar. Caranya gimana? Ini bisa ada kayak kan kalian tahu. Kayak Sims, The Sims. Iya. Ada bisa beli baju, beli rambut gitu nggak? Iya, kayak dipisah-pisahin gitu ada yang bisa rambut. Oh, ini mereka dapet ini tuh dari mana? Kayak di The Sims. Cari ke room orang lain. Cari. Maksudnya kita curi punya orang. Iya, maksudnya kita ngambil, kita claim. Kita ambil punya orang. Kita rebut paksa. Iya. Sini. Jadi hak milik. Aku punya aku ini rakit avatar, emang rakit rakit PC kali. Coba aku dikasih nonton. Di room orang, di room lain apa sih? Aku pernah coba nonton Idol Jepang, pernah nonton benar ya kan, tapi tetap aja avatar aku begitu. Iya, coba aku mau nontonnya di room orang lain dikasih atau claim free avatar. What do you mean? Bisa ada Idol Jepang streaming game room. Apa sih? Aku maunya bikin sendiri. Aku nggak mau ngambil punya orang. Gak mau. Maunya bikin sendiri punya aku. Jadi kalau orang lihat, wih Jinan bukan orang lain gitu. Gimana bikinnya? Aku pengen bikinnya pakai dress pink. Katanya nonton room orang lain ya deh. Coba. Profile. Ini siapa? Animation. Ini playback. Entah. Oh, itu kamu gifnya. Oh, ini biar gifnya ini enak gak sih? Jadi kayak kalau orang-orang kan screenshot kan. Enggak ngerti. Sama. Lucu banget ini. Gendut. Kayak bulat gitu. Kasih 1 bintang. 1 menitan coba wey. Nanti sampai 10 bintang. Apa sih? Dibilang gak mau kayak gitu. Caranya maunya bikin sendiri kayak di The Sims. Kayak bisa setting mukanya juga. Iya. Terus rambutnya. Terus gak mau kalau ngambil. Maunya bikin. Kamu harus menguasai 4 elemen dulu. Emang avatar. Bener sih avatar, tapi bukan avatar The Legend of Aang. Oh ya. Iya, lucu banget. Bener-bener. Joki. Telepon Ayah dong, dia lagi kegiatan gak sih? Enggak, tadi sama kalian di kan? Di sini juga. Oh enggak, tadi, oh iya kan tadi kan kita kesini pakai barang kain di kan. Terus ke Ayah barang kain di. Oh pulang ya? Katanya ke rumah kain di. Oh. Mungkin dia mau bertemu Cecel. Oh iya ya. Ya aku udah lama tau gak megang kucing atau anjing gitu. Yang asli. Kucing asli. Iya. Kristi tau avatar emang tau. Tau dong. Dia yang gak tau tuh Sun Gokong. Tau gak?
kan Tura Sakti. Iya. Iya kan? Tahu. Aku udah coba search di Google. Kalau kata Mute masa waktu itu Sun Gokong pahlawan, guys. Pahlawan apa tuh? Bukan. Pahlawan apaan? Orang itu sinetron kan gua mah kamu ya. Sinetron. Sun Gokong sinetron. Petualangan Sherina tahu enggak? Tahu apa? Film. Oh, film. Yeah. Aku udah tahu. Karena aku udah search Google. Oke. Okay. Google. Sun Wukong. Gak tau. Sun Wukong apa Sun Gokong? Sun Gokong. Ular putih. Eh apaan ular putih? Gue juga gak tahu. White snake. White snake. Apalagi tanya dong, kalian kasih tahu coba apa yang zaman dulu. Tapi jangan yang dulu banget, ntar aku juga gak tahu lagi. Sekalian doang. Iya, iya. Sailor Moon. Yeah, tau lah yes, pasti. Of course. Kayak, of course, itu udah Sailor Moon tuh udah kayak Hello Kitty gak sih? Yeah, kayak semua iya, orang pasti semua tahu. Udah pasti tahu. Kayak Doraemon gitu. Mm-hmm. Wiro Sableng. Sableng. Sableng, apa Sableng? Iya. Oh, itu apa? Wiro Sableng, guys. Wiro Sableng itu baru bisa dibilang pahlawan deh. Soalnya kayak, tapi gak pahlawan banget. Maksudnya kayak dia, apa ya? Ya kayak superhero, mirip-mirip superhero gitu. Iya, iya. Tapi Indonesia. Ninja Hattori, tau gak? Tahu dong. Ya, oke. Okay. Tahu dong. Chalk Zone tau. Hah? Oh sih. Christy gak tau Chalk Zone guys. Oh my god, bukan. Soalnya itu kartun, itu kartun. Coba bentar, kita andalkan Google. Dia gak tau ini. Siapa tahu aku tahu. Siapa tahu ya. Semuanya bisa berubah jadi panda gak coba? Ntar kita abis itu foto. Oh iya. Rudy Tabuti tahu enggak? Enggak tahu. Hah? Woody Woodpecker tahu? Tahu. Oke. Okay. Apa ya emang? Kartun. Apa? Dia seorang apa? Seorang kuli bangunan. Apa? Dia enggak tahu, guys. Seorang kuli bangunan. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker adalah seorang kuli bangunan. Gak. Oh, bebek. Burung. Burung bukan bebek, dia burung. Udah aku bilang bebek. Capek guys, capek. Tahu. Pernah lihat Blue's Clues tau? Hah? Blue's Clues apa sih? Itu kartun juga. Sumpah kok kamu gak tahu sih? Ya Allah guys, aku merasa tua banget. Aku taunya tuh yang kayak yang di Cartoon Network. Iya itu ada di Nickelodeon. Oh tahu. Oh tahu. Dora. Tahu kan? Oh ini aku juga tahu nih. Sesame Street. Sesame Street. Tahu. Popeye tau? Soalnya, Popeye tau dong. Oke. Okay. Soalnya namanya tuh Woody Woodpecker kan jadi kayak kayu-kayu. Oh. Aku pikir ini. Tukang ini ya. Bangun-bangun. Tukang bangun. Itu beda, itu Handyman-nya kan. Nah, Handyman itu kartun sekarang. Iya. Kartun zaman sekarang. Adventure Time mah pasti semua orang udah tahu nggak sih? Enggak, ini kartun zaman sekarang. Jadi iya, orang-orang jadi dulu nggak tahu. Oh, orang yang dulu nggak tahu pasti Adventure Time. Kembalikan. Shaun the Sheep tahu dong. Tahu, oke. Okay. Mantap. Yay. Kaos Kaki Ajaib itu sinetron. Nggak tahu, aku lupa sih kalau itu Kaos Kaki Ajaib. Powerpuff Girl tahu lah. Tahu dong. Fairy Odd Parent tahu. Hah? Fairy Odd Parent. Bentar. Fairy Odd Parent di Nickelodeon. Aku kalau Nickelodeon tuh jarang. Apa? Aku dulu sukanya tuh ini tau. Apa? Cartoon Network. Eh kok shopping? Nih. Oh.
Oh, tahu. Tahu lah, pasti enggak tahu. Tahu, tahu, enggak mungkin enggak tahu sih ini. Sonic. Sonic tahu, tahu. Tahu. Aku tahu itu. Tahu lah. Scooby Doo tahu lah. Tahu dong. Angkat tanganmu, Shaggy. Shaggy Scooby Doo. Jimmy Neutron tahu. Tahu yang mobil. Jimmy Neutron yang mana? Ayo, dia apa? Dia apa? Wewe. Dia searching dulu dia. Ini. Dia tuh yang pintar banget. Yang rambutnya tuh kata. Oh, tahu. Tahu. Iya. Kalau ini tahu enggak? Hey Arnold. Tahu. Tahu. Yang apa dia bentuknya? Aduh, kok Kakak tanya. Dia bohong, janjian dia ngomong tahu-tahu dia enggak tahu yang ya, mana. Hey Arnold tuh yang rambutnya yang kepalanya begitu. Oh, yang kepalanya kepisah. Iya, rambutnya. Kepalanya. Rambutnya kepisah. Iya, tahu. Ya ampun, ini kartun semua. Jadi kangen nonton kartun lama deh. Iya tahu, Kak, di TV kan media aku kadang suka nonton gitu. Sekarang udah aku kan sekarang maksudnya kayak males ya kalau mau nonton TV. Iya. Kadang kan kayak pas aku mau nonton enggak ada. Iya. Jadi aku nontonnya sekarang di HP aja. Iya, sama mau nonton kartun. Eh, Kak Gina nontonnya drakor ya? Aku enggak sih, sebenarnya aku lagi enggak nonton. Aku baru nonton. Oh iya, baru banget nonton Disco, makasih nih dari Kak Icak. Thanks. Hai Kak, thank you. Aku sebenarnya enggak suka nonton drakor. Dulu banget nonton. Oh iya. Kamu nonton enggak? Enggak. Aku kayak nonton doang dulu, terus kayak sekarang udah males. Tiba-tiba yes, kayak pengen aja nonton lagi satu doang sih, tapi True Beauty. Oh iya, yang Suho. Aku nonton Suho. Kamu ini. Kamu nonton juga apa gimana? Aku enggak nonton, tapi aku baca webtoonnya. Tapi aku susah, aku enggak lanjut. Christy tim apa? Aku enggak lanjut baca pas Suho pergi. Pas Suho pergi ke luar negeri. Oh iya. Terus aku udah kayak, ah udahlah. Aku udah enggak baca lagi. Kamu tim apa? Tim Suho. Berarti kita musuhan. Oh my god. Aku tim Seojun. Kita kemusuhan guys. Tim Seojun. Tapi kan aku belum lihat lanjutannya kan, jadi aku masih belum tahu. Itu berarti season berapa tuh di kalau di webtoon? Season 1. Oh, udah pergi. Iya, maksudnya kalau enggak salah tadi si Tasha yang ngomong. Iya. Dia kan bilang katanya kalau di webtoon itu season 1 sama Suho, iya, season 2 sama Seojun, season 3 cowok baru. Iya, makanya. Jadi kayak pas aku udah enggak lanjut season 2 karena udah sama Seojun kan. Iya. Parah kamu, dia tuh baik tahu. Tapi kalau di drama kan dramanya aku enggak nonton, katanya dramanya lebih ke Seojun. Aku sih pribadi iya. Oh iya. Enggak tahu tapi Kak Baby ke Suho tetap. Oh iya. Dia tetap tim Suho. Oke. Kok Baby nonton? Mm-mm. Wow. Terus aku enggak nonton. Coba aja nanti kalau kamu lagi enggak apa lagi jam kosong. Oke. Tapi kan emang beda sih yang webtoon sama. Iya, beda banget ya katanya. Katanya kalau misalnya di webtoon ini ya si yang jadi pacarnya si Jukin duluan itu si itu ya. Seojun ya. Kalau di ini Suho. Iya. Makanya kamu nonton. Kamu suka Suho kan? Kayaknya kamu bakal seneng deh kalau misalnya nonton dramanya. Soalnya kayak aku banget. Aku yang nyesek kayak ih, kenapa sih? Iya, aku baru tahu ternyata kayak gitu, beda banget ya. Beda. Jadi pokoknya kalau di drama itu Seojun Suho terus. Seojunnya justru yang nyesek mulu. Iya. Coba kamu nonton itu benar Suho. Riverdale minggu depan episode baru. Iya. Oh, Kakak juga nonton Riverdale. Kamu udah nonton enggak? Keren dong, kamu nonton kayak. Aku belum nonton. Aku nonton, aku suka. Tapi emang ceritanya berliku-liku banget sih. Dua season 4. Apa sih? Di awal tuh cuma tentang pembunuhan di kota doang, tapi jadi panjang gitu ceritanya. Itu enggak sih itu film yang di Netflix kan? Ya? Iya. Bukan Korea, series, ya? Bukan. Ini bingung nge-lag. Nge-lag ya, pokoknya ini aku mau cek. Nge-lag ya. Kayak kemarin Brio nonton. Enggak. Mungkin kadang nge-lag, kadang enggak ya. Iya. Seojun baik banget tahu. Pakai WiFi resto, Mbak. Seojun baik banget tuh. Seojun baik banget tahu. Oh iya. Dia baik. Tapi emang iya sih kalau di drama antara tim Suho sama Seojun karena nih satu sisi aku suka Seojun tapi yang tahu si ceweknya itu enggak
kayak takut. Iya. Iya. Aku juga kayak gitu. Aku juga gitu kayak greget kayak oh my god. Greget pokoknya greget. Tapi kalau menurut aku ya, kalau di webtoon ini enggak ada adenya, enggak adenya si Sojun. Sojun enggak punya ade enggak? Enggak ada ya kalau di webtoon. Yang mana sih? Kalau di drama tuh ada ceritanya, jadi ceritanya itu si Sojun punya ade. Hmm. Adanya itu sama kayak si ceweknya, kalau nggak make up kayak beda. Oh, iya? Iya. Nah, oh, adanya itu dibantuin sama ceweknya buat jadi cantik. Oh, ada. Ada kan di ceritanya. Iya, nah, ada. Nah, aku nganggapnya kayak dia bakal nerima sih. Soalnya kan dia adanya gitu iya juga sih. Dan dia udah ngebantuin adanya, ngerti nggak sih? Kayak dia pasti bakal nerima. Tapi tetap aja kayak bimbang. Iya, takut. Iya, karena kan belum ada kejadian gitu kan, jadi kayak gitu. Tadi ada disco. Oh yes, lihat. Wih, dari Kak L1 Day. Wow, L1 Day. Patah-patah, enggak sih perasaan. Ada yang jadi naga. Wah, serem banget. Udah ada juga. Iya. Apakah itu Uma? Wih, Kak L1 Day lagi. Ada Uma di sini. Coba aku cek lagi ya. Uma. Ini this one. Enggak, di tempat Christy lancar banget. Iya. Penangkaran hewan ya di sini. Kenapa itu? Lucu banget. Woi. Oh, woi, iya. Lucu banget. Sumpah, gimana caranya? Ini ada naga. Iya sih. Terus ini kucing. Kuda, panda dua. Ih, sumpah panda ini lucu banget, woi. Kayak stiker enggak sih? Iya, yang stiker WA bukan sih? Lain juga. Iya. Pentol. Emang iya? Enggak tahu. Lucu banget. Ada dunia juga lucu. Iya. Dunia. Lucu banget. Iya, ada ayam. Iya ada ayam, ini lucu banget. Itik. Coba. Iya deh bosan. Kok avatarnya lucu tau. Iya. Ada yang bulat banget. Iya, lucu. Ini apaan? Lumba-lumba. Hah? Apa sih biru-biru? Gitu? Iya. Kayak lumba-lumba gak sih? Kayak beruang gak sih? Warna biru, lucu banget. Terus ada yang jadi puding. Ih! Lucu banget sih. Aku udah jadi alpaka ya, jadi alpaka. Coba alpaka tuh alpaka hewan. Lama. Iya. Lucu tahu. Coba mana? Wah, ini udah berubah. Lucu banget. Kajinan, kita harus menonton. Iya, gimana caranya? Avatar. Mau dong. Ya, kita harus menonton tutorialnya. Tutorial, ada nggak tutorialnya? Kalau ada, kasih tahu ya. Cara mengganti avatar showroom. Showroom. YouTube. Betul. Kamu belum nyampe? Belum. Wah. Halo. Tidak aneh kok. Mas, mata panda. Iya. Ya, PC ajar ya. Kajinan ya, oke. Nanti ajarin ke Christy. Iya, ntar aku akan sebarkan ilmuku ini. Yes. Jadi ilmu kalian yang akan kalian kasih ke aku gak akan sia-sia. Aku akan sebarkan pasti ke teman-teman. Pasti akan disebarkan ke member-member. Suruh JKT. Ke member-member. Member-member. Dek Christy itu lucu kayak bebek. Itu panda. Panda. Makanya. Kajinan juga. Enggak sih, aku gimana ya. Wah, sudah lama juga ya jam berapa. Oke, kita harus pergi ya. Oke. Okay. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kita makan. Walaupun dadakan, makasih udah temenin aku makan. See you next time. Dadah. Podium. Set. Oh iya, aku bacain dulu deh, lupa.
Ih, ada Kak Elwan deh, Kak Cip-Cip, Kak Dio, Merisang, Kak Cynthia, Jinanika. Astaga, nggak kebaca. Astaga, ini Salma. Salma. Oh, Salma. Kak Ando, Kak IES, RL, Bumble G, Ega, William, dan Tommy. Thank you. Yeay. Ya sudah. Kalian SS sendiri aja, kita pose. Dah. Thanks. Thank you. Bye-bye. Dadah.